بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدهان أنتم سموه صحة والعافية Gak ada nikmat kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi tidak ada nikmat setelah keimanan melebihi al-afiyah kesehatan sehat ini menjadi perbincangan sepanjang tahun 2020 kita akhirnya diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensyukuri nikmat sehat nikmat yang terlupakan orang baru ingat sehat kalau sakit Jangan menjadi seseorang yang baru merasakan nikmatnya sehat. Kalau sakit, karena itu, mari kita nikmati nikmat sehat ini dengan mensyukurinya. Mensyukurinya untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan nikmat sehat untuk membaca Al-Quran. Kita jadikan nikmat sehat untuk bersolawat. Kita jadikan nikmat sehat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan nikmat sehat untuk mendoakan orang-orang yang sakit agar mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. Kita jadikan nikmat sehat untuk berbuat kebaikan. Ikhwani Tahun 2020 sudah berada di ujungnya. Dan esok kita akan pindah insya Allah ke tahun 2021. Salah satu hikmah yang sangat besar yang bisa kita rasakan sepanjang tahun 2020 adalah bagaimana kita belajar hidup sehat. Bagaimana kita belajar menghindari penyakit. Bagaimana kita belajar menjaga jarak. Bagaimana kita belajar memakai masker. Bagaimana kita belajar mencuci tangan. Ikhwani rahimakumullah. Semua ini dilakukan agar kita terus dalam keadaan sehat wal afiyah. Ikhwani rahimakumullah. Kesehatan ini nikmat yang harganya nggak bisa diukur. Kekayaan yang luar biasa. Buktinya apa? Orang yang sakit dia rela kehabisan hartanya demi sehat. Orang yang sakit, dia rela kehabisan hartanya demi sehat. Orang yang sehat, dia rela mengeluarkan hartanya sebanyak mungkin untuk menjaga kesehatannya. Karena itu kalau kita sudah punya kesehatan, jangan pernah merasa miskin. Jangan pernah kita merasa nggak punya sesuatu, nggak punya apa-apa. Setelah iman kita punya sehat, berarti kita orang yang kaya raya. Kita orang yang sugih, kata orang Jawa, sugih. Pol, ya, kaya yang luar, luar biasa. Karena itu kita bersyukur, Tunjukkan dalam hati rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Jangan sampai sakit datang baru kemudian kita merasakan nikmat sehat itu. Wah, kemarin saya bisa begini ya. Sehat enak sekarang saya nggak bisa. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang merasakan nikmat sehat itu harus kena penyakit dulu. Nauzubillah min min dzalik. Dikatakan oleh banyak ulama bahwasanya Sehat itu adalah satu nikmat yang terlupakan. Orang baru tahu rasanya sehat kalau dia itu menderita penyakit. Nah, Naudzubillah min dzalik. Jangan kita menjadi orang yang lalai. Kita jadi orang yang mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sehat ya Allah. Alhamdulillah dalam keadaan baik ya Allah. Alhamdulillah terima kasih ya Allah. Kalau kita terbiasa berterima kasih dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan semakin sehat karena dunia nikmah asyukur nikmat itu kalau enggak di apa dijaga enggak dipegang enggak diikat maka nikmatnya akan lari akan pergi nah qaidun nikmah ikatannya nikmat adalah asyukur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat itu disyukuri nah insyaallah kita semua sudah tahulah cara mensyukuri nikmat sehat Dari antaranya juga dengan menjaga uh, pola makan kita pola makan yang sehat gaya hidup kita gaya hidup yang yang sehat kita minta sama Allah taala pandemi ini agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa hidup semakin bagus semakin baik. Ikhwani rahimakumullah, mari kita bersyukur pada Allah taala atas nikmat sehat wal afiyah, dengan cara berzikir, berdoa dan terus mencari mencari ilmu. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya dalam keadaan yang jauh lebih baik zahiran wa batinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.